Iya, nanti saya coba telepon ya. Terima kasih, Ce. Soalnya saya juga pingin istri saya pulang seperti istrinya Karnadi. Betul, Ce. Masa lebaran berdua lagi sama John? Padahal mah kalian terus terang aja. Kalian kesini karena istri-istri kalian gak transfer bulanan-bulan kemarin, kan? Mukanya Om Karsum sama Om Kasdun langsung pucat. Jadi kalian ini sebenarnya nanya tuh emang karena pengen istri-istrinya pada pulang, apa karena emang transferannya aja? Ya karena transferan atuh, Ce. Kalau soal transferan mah ya, istri-istrinya udah pada WA, Ce. Mereka bilang bulan ini gak ada transferan. Iya tuh Moms, Om Karsum sama Om Kasdun makin pucet, Moms tambah pucet. Udah yuk, kita ke kantor lagi. Ke kantor Om Asep? Biasa Tut, rebahan di bawah pohon. lucu yuk. Punten Ce, kita pengen istri-istri kita pulang. Iya Ce. Iya, insya Allah tahun ini pulang ya, Cece usahain. Alhamdulillah. Terima kasih, Ce. Mangga. Kita permisi dulu, Ce. Mangga, Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan seneng dulu. Kalau istri-istri kalian gak jadi pulang, terus gak transfer juga, siap-siap aja. Lebaran gak jadi makan ketupat. Terus, nanti kalian sholat id pakai baju koko yang tahun kemarin aja ya. Punten Cek, tuh Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajung. Mari. Ada-ada aja. Kirain apa? Tahunya soal transferan. Moms. Tapi emangnya beneran Moms? Istrinya Om pada WhatsApp Moms terus habis itu bilang kalau nggak ditransfer gitu bulan ini? Cucu mah cuma mama doang ngetes. Moms jago actingnya. Kasian Om Karsum sama Om Kasdun sampai pucet beneran, Moms. Tut. Moms, kencut, gawat ini. Kenapa? Gawat kenapa? Akunya udah harus makan mie rebus. Hah? Bukannya puasa kamu? Puasa? Mana yuk?